Tim Resmob di Reskrimum Polda Jambi mengamankan dua pelaku curanmor lintas kabupaten di Provinsi Jambi. Dari penyelidikan polisi, pelaku sudah 17 kali beraksi di Jambi. Tim gabungan Resmob Polda Jambi bersama Opsnal Polresta Jambi mengamankan tiga orang pelaku pencurian sepeda motor. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulya Prianto mengamankan ketiga pelaku dari dua tempat berbeda. Dan salah satu pelaku merupakan penadah dari aksi kejahatan tersebut. Kombes Pol Mulya mengatakan pelaku berinisial MT 51 tahun bersama M 46 tahun di jalan lintas Jambi Muara Bulian, Kabupaten Batanghari pada 24 Juni 2022. Mulya mengatakan pelaku MT merupakan eksekutor pembobolan sepeda motor yang baru saja melakukan aksinya di wilayah hukum Sarolangun. Selain pelaku yang beraksi, polisi juga mengamankan C, 44 tahun, di kawasan Persijam, Kota Jambi, yang merupakan penadah dari hasil pencurian sepeda motor. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku sudah beraksi 17 kali di 4 kabupaten di Provinsi Jambi. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolda Jambi. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.